Assalamualaikum. Kita berjumpa lagi pada hari ini. Dalam PKP ni kita kena sentiasa berwaspada sebab datang virus telah ada di dalam komuniti kita. Jadi kena selalu ikut SOP. Okey, hari ini saya akan share dengan tuan-puan apakah aset yang membolehkan dan menyebabkan anda jadi kaya raya. Jika anda rasa tajuk ini menarik untuk anda, sila tunggu selepas ini. Kita sambung balik tajuk kita hari ini, iaitu aset apakah yang menjadikan anda kaya raya. Aset apakah yang menjadikan anda kaya raya. Okey, yang pertama adalah hartanah. Sama ada perumahan ataupun anda ada perumahan ataupun rumah sewa ataupun apa-apa yang berkaitan dengan hartanah, itu adalah aset yang sangat bernilai pada waktu ini. Kerana hartanah sentiasa naik harga serta mempunyai nilai yang tinggi, iaitu semua orang memerlukan hartanah, dan sama ada melalui rumah sewa ataupun melalui pemilikan rumah. Apakah aset yang kedua, iaitu emas dan perak, iaitu logam mulia. Kita tahu sejak akhir-akhir ini harga emas dan perak melonjak naik disebabkan oleh kegawatan ataupun sebagainya. Maka harga emas naik dan tidak menoleh ke belakang lagi. Siapa yang melabur, insyaAllah akan beroleh keuntungan dan sentiasa mengekalkan kekayaannya. Yang ketiga aset yang saya kongsi di sini adalah bisnes yang anda mempunyai staff lebih daripada 20 orang. Lebih daripada 20 orang, insyaAllah bisnes begini akan menjadikan anda kaya raya. Dan sistem yang anda guna untuk staff boleh diaplikasi untuk staff yang lain. Jadi anda tidak perlu ada di lokasi premis anda. Itulah yang akan membuatkan kekayaan bertambah. Okey, itu sajalah perkongsian kita pada hari ini. Harap apa yang saya kongsikan ini bermanfaat pada anda semua. Jadi jika anda rasa video ini bermanfaat, sila komen, share dan subscribe video ini. Okey, jumpa lagi di lain siaran. Jaga SOP dan hapuskan COVID. Terima kasih.